Berdiri di barisan paling belakang, Kades terpilih Desa Manismato Hasanah tampak semangat mengikuti prosesi pelantikan 53 kepala desa oleh Bupati Muaro Jambi Burhanuddin Mahir meski saat ini dirinya tengah hamil tua. Kandungan Hasanah kini telah berusia 9 bulan dan tinggal menghitung hari kelahiran si jabang bayi. Hasanah merupakan satu dari dua kades terpilih perempuan di Pilkades Serentak Muaro Jambi. Dengan resmi dilantik menjadi kepala desa definitif, Hasanah yang saat dilantik didampingi langsung sang suami akan memimpin Desa Manismato Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Agustri, Jambi TV.